ucapkan selamat sangat dulu ya kepada Indonesia sama Ocean ini yang bisa memenangkan mental kali ini. Oke, kita hari ini membatasi 3 pertanyaan aja ya. Oke, Mereka akan membicarakan dulu bagaimana pertandingan hari ini ya. 今天首先我们在开局的时候感觉做的并不是很好，因为我们的发接发一个成功率失误比较多，然后我们正好在进攻的机会比较少，他们正好打得非常顽强，他们用速度来限制我们，不让我们有很好的进攻机会，所以说我们打得非常焦灼。Hari ini di awal pertandingan performance kami tidak begitu bagus ya, karena di saat serve itu banyak kesalahan yang terjadi dan kesempatan untuk attack itu sangat sedikit dan juga defense dan kesempatan dari lawan itu sangat-sangat bagus menurut kami. Dia sangat senang sekali untuk bisa memenangkan pertandingan hari ini karena ini adalah medali emas pertama yang super 1000 untuk dia ya. Pertanyaan dari media. Menurut dia sebenarnya ganti pasangan ini sama-sama trainingnya masih sama ya, maksudnya selama Olimpik dia sama berpasangan sama Oceani sampai sekarang mereka tuh latihannya sama banyak seperti dulu dan mereka tuh targetnya juga sama untuk perform yang lebih baik untuk turnamen kedepannya. Yang kedua. Menurut dia saat ini adalah periode yang selalu Olimpik ya, jadi banyak periode yang banyak muncul pasangan baru yang benar-benar sangat bagus menurut dia dan saat ini semuanya sangat serius untuk bertanding untuk mengambil mengakumulasi poinnya. Tadi dia dulu. Mereka kan di Indonesia Master main tapi kalah ya nggak juara ya. Di Indonesia Open ini apakah mereka expect jadi juara gitu karena Indonesia Open kan levelnya lebih tinggi dari Indonesia Master. 在上周的大师赛你们没有进到决赛嘛，然后这次进了决赛，公开赛进了决赛，然后得到了冠军。
是什么让你们变得不一样的呢？ 就取得现在的成绩，有什么不一样的？ 您觉得这次大师赛，上周的大师赛和这次公开赛对你来说有什么不一样？ 是在跟对手去努力的咬，努力去争，因为我们今天已经拿了进了这个第三次的决赛，然后前两次比赛我们都没有拿到冠军，所以说我们一直也在反省，是不是到了决赛的时候发挥就会比平时要差一些，但是怎么样能够发挥得更好，我想就是说我们在场上就是要一分一分的去争，不顾一切的去想努力的赢下比赛，这样才是赢得比赛的初衷吧。 Gratisasi saya itu bukan hanya kemarin saja ya, tapi sudah lama. Jadi saya sudah membuat persiapan yang cukup matang dan tidak terlalu berpengaruh pada pertandingan hari ini. Dan pertandingan hari ini kenapa nilainya begitu dekat? Overall karena saya sendiri tidak begitu berani untuk attack dan sedikit merasa nervous, some pressure dalam pertandingan. Jadi perlu waktu untuk menyesuaikan dengan tempo pertandingan. Dan kita juga di setiap pertandingan itu kita ada evaluasi apakah di final itu ada perform walaupun setiap pertandingan itu apakah kami ada perform bagus atau tidak, sehingga kami membuat persiapan dulu untuk menghadapi